Jadi kita hari ini sedang mempersiapkan untuk lomba kereta peti sabun besok. Dimulai dari persiapan untuk pembuatan rem start. Apa itu rem start? Jadi karena jalan di Ponegoro ini tidak terlalu terjal, sehingga kita mengantisipasinya dengan bantuan rem start yang tingginya sekitar 3 meter, panjangnya 12 meter. Jadi karena ini adalah olahraga gravitasi, butuh momentum yang cukup untuk melaju. Demikian. Ini jaraknya berapa meter, Pak? Nanti dari start sampai finish sekitar 220. Kalau pesertanya dari mana aja dan ada berapa jumlahnya? Nah, kalau pesertanya memang kebanyakan dari Bandung, tapi tidak sedikit yang dari Jakarta dan ada yang dari Cirebon. Kalau untuk jumlahnya sampai hari ini ada 109 peserta. Nah, untuk yang dilombakan apa, Pak? Nah, untuk kategorinya sendiri, kita itu memang ada dua macam. Untuk besok 26 itu kita race, artinya memang kecepatan. Nah, untuk 27 itu fun race. Apa itu fun race? Itu bukan balapan, tapi memang hanya fun. Jadi dia sendiri meluncur, tapi ada banyak rintangan. Seperti jumping, masuk ke air, jalan miring, ada jungkat-jungkit, dan yang terakhir itu memecahkan bawah. Sejarah peti sabun ini sejak kapan sih adanya? Jadi kalau di Bandung ini pertama kali diadakan tahun 1950. Pada saat itu tuh masih pemerintahan Belanda memang waktu itu yang menyelenggarakannya. Nah, sejak tahun 75 Daya Mahasiswa Sunda atau Damas itu yang memprakarsai sampai yang terakhir tahun 88. Jadi memang sudah vakum 35 tahun dan hanya ada di Bandung. Oh, di yang lain nggak ada? Di tempat lain tidak ada. Nah, jadi dari yang pertama sampai yang ke-9 selalu di Jalan Sukajadi lokasinya. Oh, karena memang turun betul. Nah, kenapa memilih di jalan ini sekarang? Nah, jadi gini, awalnya kita memang memilih di tempat lain, tapi setelah kita melakukan rekayasa lalu lintas dengan pihak kepolisian kurang memungkinkan, akhirnya pihak kepolisian mengusulkan untuk di Jalan Diponegoro. Dan menurut kami dari panitia ini cukup ideal untuk sebuah event. Nah, ide dan gagasannya dari mana, Pak, diadakan lomba ini? Nah, jadi gini, ini kan terakhir 35 tahun yang lalu ya. Kebetulan tahun ini itu ya tentunya dalam rangka HUT RI 78, kemudian juga Hari Jadi Kota Bandung yang ke-213. Alumni SMP 2 angkatan 83 itu berkolaborasi dengan Damas, karena si alumni SMP 2 yang 83 ini memasuki usia yang ke-40 atau 4 dekade. Kita berunding apa ya yang bisa bikin membangkitkan ikon yang zaman dulu. Kemudian setelah berunding tercetuslah gimana kalau kita ngadain peti sabun lagi, karena dulu ini heboh dan meriah dan antusias. Dan memang betul, begitu kami publikasikan itu banyak sekali pihak yang wah ini zaman dulu banget, wah ini pasti seru. Nah, insya Allah besok di sini akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya seperti apa? Jadi harapan kedepannya sih, alhamdulillah kita ini sudah akan dijadikan calendar of event oleh Kemenparekraf. Jadi setiap tahun akan diadakan. Batasan usia, kalau yang race itu mulai dari 7, paling muda 7 tahun, jadi ada kelas anak 7-12, remaja 13-17, dewasa 18 ke atas. Nah, khusus untuk fun race, karena sedikit beresiko, kita batasi 18 ke atas.